Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Adi Sitter. Hari ini lumayan cerah di luar, tapi agak mendung sedikit. Mudah-mudahan sih nggak hujan. Hari ini saya mau bikin video ngajak teman-teman ke Amsterdam. Di Amsterdam ini saya akan ditemani oleh teman saya namanya Kuian. Dia juga teman yang hobi video dan foto. Kita nanti akan foto klien atau teman saya juga di Amsterdam. Lokasinya ini lumayan fenomenal, lumayan terkenal lah. Wow. Tempatnya namanya Mr. Porter. Nggak tahu boleh bikin video atau foto di dalam restoran itu apa enggak, tapi kayaknya kalau restoran-restoran atau tempat-tempat kafe gitu di dalam mungkin agak susah ya bikin foto dan video, tapi kalau di balkonnya di luarnya pasti boleh, karena menyangkut privacy juga. Saya nanti mau foto-foto di luar dan di dalam hotel itu sendiri, tepatnya di kanal-kanal di sekitar lokasi itu dan juga di Dam Square di Amsterdam. Tempat ini yang saya tadi bilang terkenal, ada dua artis katanya atau lebih, mungkin nggak tahu juga, yang pernah ngunjungin di situ. Siapa ya artisnya? Yang itu loh, yang apa suka fenomenal tuh, yang kalau ada, kalau nggak salah dulu pernah hit tuh, maju mundur cebur got pluk gitu, nggak tahu siapa namanya tuh. Oke, nggak nunggu lama-lama, kita akan menuju Amsterdam sekarang. Kita udah nyampe di Amsterdam sekarang. Ini kita di depan Mr. Porter. Ini apa ya, kayak cafe dalamnya, cafe restoran. Kita nunggu klien kita. Partner kita sekarang. Perasaan Instagramnya apa? Edquian. Ah, kita di depannya, kita nunggu klien kita, bentar lagi datang. Kita tunggu sampai nanti. Ini di depan apa ini? Contoh sendiri. Dam Square. Dam Square ya? Yeah. Dam Square-nya. Yang keren nganggo swimming pool. Keren lokasinya. Oke. Okay. Hati-hati. Bisa.
sini depan Dam Square-nya. Udah lumayan sore sekarang. Tadi rame di sini, sekarang udah lumayan sepi. Jadi enak foto-foto. Tapi masih panas, lumayan panas di sini.